Upaya mediasi terkait konflik internal Kraton Solo dilakukan oleh pemerintah Kota Solo maupun Polresta Solo. Tidak seperti kubu lembaga Dewan Adat atau LDA Kraton Surakarta yang setuju, pihak Raja SISKS Pangkubuwono XIII Hanggabei menolak fasilitas dari kepolisian dan Pemkot tersebut. Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kraton Solo, KRA Dani Nuradiningrat secara tegas menolak mediasi. Alasannya karena tindakan kekerasan yang diterima oleh pihaknya sudah tidak bisa ditoleransi. Dani pun mempertanyakan gambaran penyelesaian masalah dengan mediasi, padahal sudah terjadi tindakan anarkis. Ia bahkan menyinggung soal kedudukan raja. Dani menjelaskan seorang raja tidak sepantasnya duduk sejajar dengan kerabat-kerabatnya yang berkedudukan lebih rendah secara adat. Sementara itu, proses mediasi berarti semuanya akan disetarakan. Di sisi lain, kubu LDA Kraton Surakarta atau Gusti Mung dan keluarga justru sepakat melakukan mediasi. Putri Sri Susuhunan Pakubuwono XIII GRAY Devi Leliana Dewi menyambut baik upaya ini. Upaya itu disebutnya sebagai angin segar karena pemerintah membukakan jalan memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan konflik. GRAY Devi berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Pasalnya, konflik berkepanjangan inilah yang membuat berbagai aset cagar budaya tidak terurus. Ia pun berharap dengan rekonsiliasi Kasunanan Surakarta dapat lebih fokus merawat aset budayanya. GRAY Devi juga bersimpati dengan Sinuwun yang dan juga semuanya dilakukan tak lain untuk menjaga cagar budaya. Silakan, Sinuwun sudah memberi waktu. Jadi ini hormatnya, Sinuwun itu selain ayah, dia seorang raja. Protokol seorang raja itu ada gitu loh, tidak bisa serta-merta dan memaksakan gitu, tidak bisa gitu. Ada protokolnya dan semua tergantung kehendak Sinuwun juga gitu. Seharusnya ketika ini terjadi menjadi ajang koreksi diri, sebenarnya apa toh, kenapa Kang Romo ataupun kenapa raja belum berkenan bertemu saya gitu loh. Dan ketika sudah berkenan, kenapa beliau malah bersikap seperti itu gitu loh. Sebenarnya harus 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 anu ya, kita kita itu di keraton itu harus mulat sariro, melihat ke dalam diri sendiri gitu loh, introspeksi gitu loh, bukan mengedepankan apa sedikit langsung seperti itu gitu loh. Ini adalah etika norma secara adab dan adat Jawa itu ada, kita saling menjunjung tinggi. Kanjeng kanjeng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.